وبركاته يمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

wa ala alihi wa sallam. Kita masih membahas tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah Syith dan juga kisah Idris alaihima assalam. Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai kisah ini dari kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam Qabil dan juga Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Watslu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq. Id qarraba qurbanan fatuqbil min ahadihima maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Maka yang ditolak kurbannya mengatakan, Qala la Saya akan bunuh kamu. Maka orang yang diterima kurbannya mengatakan, Inna ma Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa la imbasat tayada kali tak tulah ni mana piba siti aktulak ini akhaf Allah jika engkau ingin membunuhku silahkan. tapi saya tidak mungkin membunuhmu karena saya takut kepada Allah subhanahu wa taala saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu biar engkau menjadi penghuni neraka jahim Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Adam alaihi salatu wassalam disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunannya dengan cara menikahkan masing-masing pasangan dengan kembarannya. Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 anak-anak laki-laki dan perempuan di mana setiap hawa lahir maka selalu kembar laki-laki dan perempuan ada yang mengatakan bahwa anak pertama Qabil ada yang juga mengatakan Habil lah ketika Adam alaihi salatu wassalam baru memiliki dua keturunan Habil dan Qabil dan keduanya kemudian diperintahkan oleh Adam atas perintah Allah untuk menikah silang maka akhirnya kemudian Qabil pun membantah dan menolak alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tapi itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya setiap perintah, walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun Allah berfirman, وَأَسَأَنْ تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Terkadang apa yang anda anggap buruk rupanya sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu berbeda dengan Qabil. Ketika itu syaitan yang memang sejak dulu ingin menyesatkan anak Adam karena dendam kesumatnya iblis terhadap Adam alaihi salatu dengan sebab itu dia dilaknat dan diusir dari sorga. Kemudian bersumpah untuk menyesatkan anak Adam, dia ada peluang ketika mereka tidak sanggup kemudian mencelakakan Adam alaihi salatu wassalam di bumi. Karena Adam alaihi salatu wassalam sudah menyelesali dosanya akibat perbuatannya di sorga. Maka iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya diliriknya putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Dilihatnya ada kesempatan kepada Qabil. Maka syaitan pun berikan was-was kepada Qabil untuk jangan menerima syariat itu dengan alasan yang kau akan mendapatkan yang buruk rupa dan meninggalkan yang cantik rupa. Dari situ akhirnya Qabil pun menolak. Lah, kemudian Adam alaihissalatu wassalam memberikan syarat untuk keduanya berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak mengambil pasangannya. Maka berkurbanlah keduanya, yang satu dengan seekor kambing yang sangat sehat besar indah, yang satu dengan buah-buahan tapi Allah Subhanahu wa taala menerima yang kurbannya dari binatang ternak kurbannya Habil karena keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tolak kurbannya Qabil karena kurban didasari karena hasad akhirnya setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil harusnya Habil berhak untuk mendapatkan kembaran Qabil tapi karena Qabil sudah hasad kemudian juga. Datang iblis memberikan was-was yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang umat manusia. Qabil membunuh Habil. Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kembarannya kemudian berpisah dari kelompok Adam alaihi salatu Salam yang berada di pegunungan dia memilih untuk tinggal di lembah. Nah, setelah kemudian waktu pun berjalan. Kemudian Qabil dan pasangannya pun memiliki keturunan. Maka Adam alaihi salatu Salam sangat menyesal. Sangat bersedih hati dengan kematian putranya Habil yang ketika itu memang mewarisi akhlak dan juga agama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sila kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Seorang Nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Allah alaihi salatu Dalam bahasa Ibrahim. Ibraniyah Syith itu artinya hibatullah. Hibatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ganti kematian Habil. Ada yang mengatakan bahawa Syis anak ketiga Adam alaihi salatu wassalam dan juga gambarannya. Mashyur Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi Syis alaihi salatu wassalam dididik oleh Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dengan didikan agama. Diarahkan dengan arahan-arahan arahan baik, diajarkan akhlak-akhlak mulia. Karena Adam Ari ke sudah melihat bagaimana salah satu putranya Qabil yang membelot dari ajarannya. Tapi ingat sekali lagi zaman itu belum ada penyimpangan akidah. Baru sebatas penyimpangan terhadap akhlak dan juga terjadi pembunuhan. Tapi mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Rasis alaihi wassalam dialah yang kemudian membimbing kaumnya Adam alaihi salatu wassalam menggantikan posisi ayahnya Adam alaihi salatu wassalam untuk membimbing umat ini. Lah ketika kerusakan yang luar biasa terjadi pada kabilahnya Qabil yang berada di lembah. Karena juga tidak ada seorang nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alaihi salatu wassalam maka anak keturunan dan kaumnya Qabil pun menjadi rusak. Bahkan di antara kemungkaran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula dan naklah seorang wanita jangan bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan bahwa Salah satu tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini isyarat kepada dua kaum di zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu Pertama kaum Adam alaihi salatu yang berada di perbukitan. Dan yang kedua kaumnya Qabil yang berada di lembah. Lah kaumnya Qabil yang ada di lembah ini rusak karena tidak ada yang menasihati mereka apalagi Mang Kobil sendiri, akhlaknya tidak baik, maka mulailah mereka tabarruj. Mereka suka bersolek. Kehidupan mereka rusak. Dan inilah awal tabarruj dalam umat manusia, kaumnya Kobil. Mereka suka telanjang. Mereka suka menampakkan aurat. Berbeda dengan kaum Adam alaihi salatu wasalam yang dibimbing oleh Syith alaihi salatu wasalam yang berad di perbukitan mereka diarahkan untuk tidak tabarruj. Mereka diarahkan untuk menutup aurat mereka, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan diajarkan aturan-aturan agama dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika. Iblis melihat peluang lagi. Setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian berkembangnya kaum Qabil itu. Iblis datang, menyerupai seseorang, kemudian ingin bekerja di salah satu kebun dari salah satu kaumnya, Qabil, yang ada di lembah tadi. Kemudian mulailah iblis mengajarkan kepada mereka musik-musik dan juga lagu-lagu yang tidak ada faidahnya untuk memalingkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diciptakanlah sebangsa seruling, kemudian ditiupnya. Makanya, kemudian Nabi wasallam mengatakan bahwa mizmar seruling itu adalah suara syaitan. Ya. Maka, kemudian setelah mereka diajari musik-musik, suatu ketika mereka mengadakan aid, perayaan. Kemudian, mulailah mereka meniup seruling, memulai mem memainkan musik, dan inilah musik pertama yang terjadi di alam semesta. Lah rupanya suara musik itu lantang sampai kemudian terdengar ke perbukitan. Lah kaum Syith yang terdidik dalam akhlak. Kemudian mereka merasa bising dan penasaran. Akhirnya satu dua anak muda pun mengintai ada apa sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa perempuan kaumnya Qabil itu cantik-cantik. Tetapi laki-lakinya kurang tampan. Tetapi sebaliknya, kaumnya Syith, alaihi salam, laki-lakinya tampan-tampan. Tetapi wanitanya kurang cantik. Maka ketika beberapa anak muda kemudian mengintai, ada apa? Dan suara apa? Aneh. Mereka tidak pernah mendengar musik sebelumnya. Ketika dilihat kemudian ada pesta yang sangat besar. Dan laki-laki dari kaum sisi ini melihat kemolekan, kecantikan wanita-wanita kaum Qabil. Akhirnya mereka tertarik dan menghabarkan kepada anak-anak muda yang lainnya. Setelah ceritakan akhirnya mulailah mereka turun. Kemudian mereka bertatap muka antara wanita-wanita kaum Qabil yang cantik-cantik dengan laki-laki kaum sisit yang tampan-tampan. Mulailah kemudian mereka saling menyukai, berikhtilat dan berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi banyak kemungkaran di situ. Terjadi pembunuhan, terjadi tabarruj sampai kemudian munculnya musik pertama di alam ini sampai akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Makanya zina itu tidak lepas daripada musik, tidak lepas daripada khamar, dan tidak lepas daripada ikhtilat. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Maka semakin banyaklah anak-anak muda dari kaum sis yang kemudian bergabung melakukan maksiat dengan gadis-gadis kaumnya Qabil. Dan itu keberhasilan iblis. Karena kerusakan apapun pasti di belakangnya iblis. Kerusakan apapun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu dalam menggoda terkadang tidak langsung. Membuat langkah-langkah mulai dari yang kecil dan berakhir dengan yang besar. Lah alihi salatu wassalam. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pertama, menjadi nabi pertama setelah Adam alaihi wassalam. Lah, Syith ini berusaha untuk mendakwai kaumnya. Karena bagaimanapun, ada yang mengatakan bahwa Syith sebagai bentuk bahwa diangkat dia menjadi Nabi dan Rasul. Maka, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Ungzila ala Syith, Hamsuna sahifatan. Diturunkan kepada Nabi Allah Syith, 50 sahifah lembaran yang isinya ajaran-ajaran kebaikan yang isinya adalah ajaran-ajaran akhlak dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala makanya sebelum Adam alaihi salat wasallam meninggal dunia Adam mengajarkan Nabiullah Syith tentang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di siang hari dan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di malam hari sampai akhirnya turun kepada Syith sahifah ada yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab dari langit kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya 104. Yang empat ma'ruf. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Tetapi yang 100 ini tidak diketahui namanya hanya sekedar kalimatnya suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Seperti Zabur sendiri sebenarnya lembaran-lembaran. Zabur itu kan tidak tebal. Hanya beberapa lembaran saja. Yang kemudian menjadi taronum, menjadi sebuah bait-bait syair yang kemudian selalu dilantunkan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam sampai suaranya luar biasa. Karena Daud memiliki suara yang sangat indah sampai suaranya diikuti oleh gunung-gunung dan juga burung-burung. Lah sahifa itu lembaran-lembaran. Lah -lembaran. dari 100 lembaran itu 50 lembar diberikan kepada Nabi Allah Sis alaihi salatu wasalam. Kemudian yang 30 lembar nanti akan sampai kisahnya diberikan kepada Idris alaihi salatu wasalam. Kemudian yang 10 lembar diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam selain Taurat dan yang 10 lembarnya diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam maka lengkaplah 100. 50 kepada tiga 30 kepada Idris 10 kepada Musa dan 10nya lagi kepada Ibrahim alaihissalatu wasalam dan Al-Qur'an mengisyaratkan innahadha lafi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa sesungguhnya Al-Qur'an terkandung isi suhuf-suhuf terdahulu suhufnya Syits suhufnya Idris termasuk juga suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa Nah, syis ini diberikan suhuf. 50 lembar suhuf untuk menjadi pedoman dan undang-undang kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabi Allah Adam alaihi salatu ajaran tauhid. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah, mengajarkan muamalah dan begitu seterusnya. Lah ketika banyak anak-anak muda kaumnya kemudian turun dan bergabung dengan kerusakan yang ada di kaumnya Qabil. Maka Sis berusaha untuk mendakwai mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya. Sis alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengembalikan kaumnya dan mengharamkan untuk ikhtilat dengan kaumnya Qabil. Dan itu dilakukan sampai kepada Sis alaihi salatu wassalam meninggal dunia sehingga Al Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan Lama mata Adam ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia maka Adam alaihi salatu wasallam kemudian memerintahkan keturunannya Syis alaihi salatu wasallam untuk menggantikan beliau menjadi nabi maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Qabil membunuh saudaranya Habil. Maka kemudian sebagai pengganti Habil adalah Syis alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Syis meninggal dunia, maka dimerintahkan salah satu putranya yang bernama Anush untuk menggantikan dirinya terus mendakwahkan kepada kebaikan. Kemudian setelah Anush meninggal dunia, maka kemudian Anus pun mewasiatkan putranya Kainan untuk melanjutkan perjuangan kakeknya, Shis dan Adam, untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Kemudian setelah Kainan meninggal dunia, maka Kainan pun kemudian mewasiatkan kepada putranya yang bernama Mahla'il, yang konon kata Imam Ibn Kathir, Mahla'il ini Orang-orang Persia menganggap dia adalah Malikul Akalim Sabah, raja yang menguasai tujuh iklim, dan dia orang yang pertama kali menebang pohon. Bahkan dialah yang kemudian membangun negara yang disebut dengan Babil. Bahkan, ada yang mengatakan dialah yang mengumpulkan para tentara untuk melawan dan berperang melawan iblis dan tentaranya yang kemudian akhirnya tentara iblis pun lari tunggang langgang ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke padang pasir, dan begitu seterusnya. nah ketika Mahlail kemudian meninggal dunia, maka kemudian dia wasiatkan kepada putranya yang dikenal dengan Idris alaihi salatu wassalam dan lihat nabi yang ketiga setelah Adam kemudian Sith kemudian Idris alaihi salatu wassalam yang dikenal namanya adalah Khonukh Ibn Mahla'in Ibn Qainan Ibn Anush Ibn Syith Ibn Adam alaihi salatu wassalam al muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak menyebutkan tentang kisah syis dalam Al-Quranul Karim. Tapi ada isyaratnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan Idris. Idris Alaihi Salatu Wasallam disebutkan dalam Al Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Maryam Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakan dalam wadkur, ceritakan wahai Muhammad. Fil kitabi Idris. Di dalam Alkitab Al-Quran ini tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya Idris adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi makanan aliyah dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Anda harus tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengutus para nabi dan rasul itu cukup banyak berdasarkan habis hadis, hadis Abi yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa adadul ambiya jumlah para nabi itu 120.000 ribu dan jumlah rasul itu 315 tetapi Al-Quranul Karim tidak menyebutkan semuanya walaupun demikian kita harus beriman kepada para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan rasul ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 120.000 ribu nabi dan 315 rasul dan itu akidah ahli sunnah Walaupun yang kita kenal yang kita harus imani adalah 25 nabi dan rasul karena namanya dicantumkan dalam Al-Qur'an. Di mana 15 secara nama tercantum dalam surah Al-An'am dan sisanya sampai 25 nabi dan rasul tercantum dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Lah para nabi ini ada yang dikisahkan secara utuh, detail, lengkap seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan itu kisah terbanyak sampai Allah sebutkan 133 lebih tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Qur'an. Dan itu kisah paling detail dalam Al-Qur'an kisah Nabi Nabi Allah Musa alaihi salatu Kemudian juga kisah Ibrahim alaihi salatu wasalam cukup detail. Disebutkan masa remajanya sampai kepada masa tuanya. Tapi ada juga Nabi itu tidak disebutkan secara rinci. Hanya disebutkan kisah globalnya seperti kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi-Nabi yang lainnya. Tapi ada Nabi juga sama sekali kisahnya hanya cuplikan saja. Seperti kisah Idris tidak disebutkan bagaimana masa kecilnya, masa remajanya sampai tuanya. Hanya Allah mengatakan wadkurfil kita di Idris inna hukan asyidqiyon Nabi warafanuh makan Ali hanya isyarat saja. Sebutkan ya Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisah Idris. Sungguhnya dia seorang yang jujur dan seorang Nabi dan kami angkat di ke tempat yang paling tinggi. Tapi ada juga yang disebutkan namanya tapi tidak ada kisahnya. Seperti Zulkifli, Al-Yasa, dan beberapa para Nabi. Walaupun demikian tetap kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang kisah para Nabi dan Rasul. Walaupun disisipkan tentang kisah Israeliyat, tentu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadithu ambani Israel wala haraj ceritakan tentang kisah bani Israel dan itu tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ada perselisihan para ulama tentang siapa Idris ada yang mengatakan bahwa Idris itu adalah Ilyas jadi Idris dengan Ilyas itu sebenarnya satu orang ada yang mengatakan idris ada yang mengatakan ilyas sebagaimana Imam al bukhari menyebutkan dari abdullah bin masud radhiyallahu anhu dan juga abdullah bin abbas radhiyallahu anhuma, Anna ilyas idris bu ilyas adalah idris menunjukkan bahwa idris dengan ilyas itu satu orang sebenarnya dan dari anas bin malik radhiyallahu an dalam peristiwa isra dan juga Mi'raj ketika Nabi SAW kan berjumpa dengan Idris. Maka Idris mengatakan kepada Nabi SAW, Marhaban bi -akhir salih, wal salih. Selamat datang wahai saudaraku yang salih, dan nabiku yang salih. Dan dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim, mengatakan marhaban bin nabiyin salih, wal ibni salih. Selamat datang wahai nabi yang salih, dan anakku yang saleh. Maka ini juga cerita bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Idris. Dan ada yang mengatakan sekali lagi bahwa Idris adalah Ilyas. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam Bahwa Ilyas sendiri dan juga Idris sendiri. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Wa anna Ilyas wa Idris, Bu Ilyas itu bukan Idris. Ilyas sendiri, Idris sendiri artinya Ilyas ada kisahnya, Idris juga ada kisahnya yang sekarang sedang kita ceritakan. Mahsyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Sebenarnya Idris itu dilahirkan ketika Adam Alaihi Sallatu Wassalam masih hidup, ada yang mengatakan ketika Adam berusia cukup tua. Di mana Idris berjumpa dengan Adam itu sekitar 120 tahun sebelum meninggal Adam alaihi salatu wassalam ada yang mengatakan 308 sebelum meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam Idris lahir artinya bu Idris masih berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam karena Adam itu juga diberikan usia cukup panjang ada yang mengatakan usianya 1000 tahun tapi kemudian dikurangi menjadi 960 tahun karena yang 40 tahunnya diberikan kepada salah satu umatnya yang sangat menakjubkan Adam dalam mimpinya dialah Daud alaihi salatu wassalam nanti akan sampai kisahnya tapi yang jelas bahwa Nabi Idris alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan maka disebut Idris dari kalimat dirasah karena di antara keistimewaan daripada Idris alaihi salatu wassalam di dia awal man khotta bil qalam. Bahwa dia adalah nabi yang pertama kali mencatat dengan pena. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena. Dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa. Dia suka membaca. Lah Idris alaihi salatu wasalam ketika melihat kemungkaran dari kaumnya Qabil yang semakin hari semakin rusak kondisinya. Maka Idris pun kemudian mulai mengumpulkan kaumnya. Kemudian mengajak berjihad untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil. Dan dialah nabi yang pertama yang melakukan jihad, nabi pertama yang menawan dan nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang. Tetapi harta rampasan perang sejak zaman Idris alaihi salatu wasalam sampai Nabi Isa alaihi salatu belum dihalalkan. Jadi mereka hanya mengambil harta itu kemudian diserahkan kepada Allah Azza wa dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung. Kemudian akan datang api yang menyambar. Kalau seandainya harta itu disambar api, dilahap api, kemudian hangus dan habis menunjukkan jihadnya diterima. Arti jihadnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau sebaliknya Maka jihadnya Masih dipertanyakan keikhlasannya Tapi di zaman Nabi SAW, Alaihi Wasallam Harta rampasan perang itu Dihalalkan untuk dimanfaatkan Maka Nabi SAW mengatakan Wa uhillat liyal ghanain Dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang Bahkan Nabi SAW berhak mendapatkan seperlimanya Dari harta rampasan perang Humus Para muslimin Para Pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Idris alaihi salatu wassalam Berusaha untuk memperbaiki kondisi Berjihad Melawan kemungkaran Dan siapa yang tidak ikut Ajarannya ditangkap dan jadi tawanan Dan hartanya dirampas Akhirnya setiap hari banyak orang yang sadar kembali ke jalan yang benar. Dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihi salatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya setelah dia mendapatkan habar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaum yang dakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rafa'nahu makanan aliyah. kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa Dia akan mengangkat setiap hari pahala seluruh amalan Bani Adam, kemudian Idris pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan. Berjumpalah Idris dengan Malaikat Jibril, kemudian dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan Malakul Maut. Maksudnya supaya Idris bernego dengan malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran kenapa malaikat maut sudah ada di situ. Maka Jibril bertanya, kenapa engkau sudah di sini? Maka Malakul Maut mengatakan bahwa Allah merintahkan aku untuk mencabut nyawa seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril. Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara Malakul Maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. Apabila datang kematian, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kita berusaha untuk membentengi diri kita, rumah kita, tetap saja. Walau kuntum fi burujim musayyadah, aina kumul maut, walau kuntum fi burujim Dimanapun kau berada, kematian itu pasti akan menjemput dirimu, walaupun kau bentengi rumahmu, dirimu, dengan apapun benteng, tetap saja kematian itu akan menjemput siapapun, kalau sudah datang takdirnya, diastaakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tidak mungkin mundur tidak mungkin maju kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa pasti akan mati ada yang mengatakan seperti itu bahwa idris meninggal di langit keempat dan itu makna ayat wa makanan alia dan kami angkat idris ke tempat yang tinggi tapi ini kisah israiliyat tapi ada yang juga yang mengatakan bahwa idris tidak meninggal di langit Idris meninggal di bumi. Karena semua manusia meninggal di bumi. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam, diturunkan dari sorga. Supaya dia meninggal di bumi. Adapun Isa alaihi salatu wassalam, diangkat ke langit. Dia akan diturunkan kembali di akhir zaman dan akan meninggal di bumi. Jadi semua manusia akan meninggal di bumi. Tidak ada satupun manusia akan meninggal di langit. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Tapi yang jelas bahwa kisah Nabi Syith dan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam kedua Nabi ini berusaha untuk memperbaiki kaumnya. Memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dicatat bahwa di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali. Belum ada. Jadi penyimpangan mereka itu hanya melakukan dosa besar. Pembunuhan, kemudian perzinahan, kemudian munculnya alat-alat musik, Ya, kemudian juga menampakkan aurat ikhtilat dan yang semacamnya. Tapi mereka semua masih mentauhidkan Allah baik kaumnya Qabil ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam. Sampai pada waktunya ketika Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan Idris ajarannya masih dipegang oleh anak turunannya. Sampai kepada ada satu keluarga yang disebut dengan keluarga wud atau Quran menyebutnya wad memiliki beberapa anak ada Yagus ada Ya'ub ada Nasr yang disebutkan di dalam surah Nuh la tadarunna wa yauqa wa nasra jadi keluarga wud ini adalah umatnya Idris alaihi salatu wassalam, yang paling soleh yang tersisa kala itu baik dermawan cerdas, saleh, dicintai umatnya. Sampai akhirnya kemudian Wood pun meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Yahus, digantikan oleh Ya'ub, digantikan oleh Nasr. Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia sehingga hilanglah kudua. Hilanglah percontohan yang baik. Mulailah akhirnya setan datang kembali. Membisikkan kepada generasi pertama yang merupakan murid-muridnya keluarga Wood dan mengatakan, "Kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala. Ya, gambarlah mereka supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya." Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua. Kata setan, "Kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian." supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh. Buatlah patung yang sedang sudut, yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang bersedekah supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah sampai datang generasi ketiga keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung akhirnya kemudian setan pun mendatangi mereka dan mengatakan, Aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian, sesungguhnya mereka membuat patung ini agar kalian menyembahnya. Maka terjadilah kesyirikan pertama setelah Idris alaihi salatu wassalam. Itu pun setelah ashrotu Kurun, setelah sepuluh seribu tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang Nabi yang merupakan Rasul pertama di dunia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan nanti akan kisahnya karena Nuh ini cukup panjang kisahnya. Jadi terjadinya kesyirikan itu setelah seribu tahun. Ya setelah Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian muncul murid-muridnya, murid-muridnya memiliki murid-muridnya lagi sampai akhirnya kepada keluarga Wood Lah inilah orang soleh terakhir yang meninggal yang akhirnya kemudian dibuat patung dan berhala, kemudian generasi setelahnya menyembahnya. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta sampai diutus kepada mereka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bisawab. Ini di antara kisah Nabi Allah Syedh dan juga Idris alaihi salam. Saya kembalikan kepada moderator Fali Tafad Jasa khairan atas penjelasan materi di pagi hari ini. Dan bagi peserta atau pemirsa Kiswa TV dan pendengar setiap kiswan di dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung di sesi interaktif atau mengirimkan pertanyaan di sesi tanya jawab ini Anda dapat mengirimkan langsung di nomor 0812 6873 3202. dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di whatsapp kiswah tv Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam ingin bertanya apakah isi dari surah Allah dijelaskan dalam Al-Quran Ustaz? Mohon penjelasan Ya, surah Alhamdulillah Semua kitab langit Yang jumlahnya 104 itu Walaupun bagaimana, walaupun ada yang mengatakan bahwa Riwayat tentang 104 ini memang di, diteliti para ulama bahasa para ulama fihi nazar ada pandangan para ulama tentang sahih dan tidaknya tapi itulah yang kemudian dicatat ahli sejarah ya. jadi Al-Quran itu kandungan semua kitab-kitab langit jadi seratus suhuf itu diringkas oleh Allah Azza wa Jal menjadi Taurat dari seratus suhuf dan juga Taurat diringkas lagi menjadi Zabur dari seratus suhuf Taurat dan Zabur diringkas lagi menjadi Injil. Dari seratus kitab Taurat, Zabur, dan Injil diringkas dalam Al-Quran. Inna hadha nafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya Al-Quran ini terdapat suhuf. Ajaran-ajaran umat-umat terdahulu. Termasuk dalamnya suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Bahkan Al-Quran sendiri kemudian diringkas lagi menjadi satu surat yang disebut dengan Al-Fatihah. Dialah induk daripada Al-Quran. Dan Al-Fatihah sendiri kemudian diringkas menjadi satu ayat. Ia kana'bud wa iya nastain. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Satu ayat ini meringkas Al-Quran. Meringkas Injil, Zabur, Taurat dan seratus suhuf. Karena inti daripada Kitab-kitab langit itu adalah mentauhidkan Allah, iya karena ya. dan inti daripada langit, kitab-kitab langit itu ada tiga: sebagaimana Al-Quran sendiri mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang syariah, ibadah, dan mengajarkan tentang akhlak dan muamalah. Semua ajaran langit seperti itu, bahkan Al-Quran jauh lebih sempurna. Yang tidak ada di dalam seratus suhuf dan juga Injil Taurat dan juga Zabur ada dalam Al Qur'an. Karena Al Qur'an itu ada penambahan keterangan yang tidak ada dalam kitab-kitab langit. Makanya kemudian Al Qur'an itu menjadi ajaran yang sangat sempurna, ajaran yang paripurna. Semua diajarkan secara global dalam Al Qur'an dan rinciannya ada hadis pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan ini uti tul kita bahwa aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya maksudnya sunnah Nabi SAW sebagai pelengkapnya. Dan ajaran Islam, ajaran yang paling lengkap sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Salman dan mengatakan, Ya Salman, aku dengar sahibmu maksudnya Rasulullah, yu'allimukum kulla shayin ah. mengajarkan sesuatu pada kalian sampai urusan jamban. Dengan bangganya Salman mengatakan, Ajal yu'allimuna. Sahibuna kulla shay'in hatta al ah. Betul, sahib kami, saudara kami, rasul kami, nabi kami Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu sampai kepada masalah urusan jamban Kalau urusan jamban saja kemudian diatur, tentu urusan-urusan yang jauh lebih penting dibandingkan jamban e, Jamban, politik, mu'amalah, jual-beli, munakahat, tolak dan yang lainnya Semua diatur dalam Islam dan tidak ada undang-undangnya di luar dalam, dalam Islam Karena Islam agama yang sangat sempurna kalau ingin mencari kesempurnaan agama carilah dalam Islam wallahu alam nah, jazakallahu khairan ustaz atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz Waalaikumsalam ingin bertanya mohon penjelasannya ustaz siapakah makhluk yang Allah ciptakan di bumi sebelum Nabi Adam turun ke bumi ustaz, ustaz. Ya, Alhamdulillah, sudah saya jelaskan bahwa Nabi SAW bersabda khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mimma min wa khuliqa adam Pertama Allah ciptakan malaikat dari cahaya dan Allah letakkan malaikat penghuni langit Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dari nyala api. Ada yang mengatakan dalam bahasa Israel, bahwa jin yang pertama diciptakan adalah sumania, sumia. Jadi jin yang bernama Sumia ini yang pertama kali diciptakan bukan iblis karena iblis itu namanya ajazil dia turunan daripada jin-jin yang lainnya tapi Sumia inilah yang pertama kali diciptakan dalam kisah Israiliyat dia yang diciptakan satu-satunya dari nyala api adapun jin yang lainnya diciptakan berpasang-pasangan antara jin laki-laki dan perempuan karena kehidupan mereka sama dengan manusia sama dengan adam diciptakan satu-satunya dari tanah tapi anak turunannya diciptakan dari berpasang-pasangan ada istri, ada suami seperti itu. Jadi, yang pertama kali menghuni bumi adalah jin. Jin dulu yang menghuni bumi, baru setelah itu Allah ciptakan Adam dan anak turunannya, kemudian juga menggantikan, menghuni bumi, dan mereka kemudian menghuni lautan, menghuni hutan, gitu ya, tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, maka mereka tinggal di situ. Dan ini disyaratkan dari firman Allah Azza wa Jalla, ketika... Malaikat memandang kepada Adam alaihissalatu wassalam yang ketika itu akan diciptakan Allah Azza wa Jir. Maka malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atajalu uh, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisurak. Ya Rabb, apa kau jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi? Tidakkah cukup bagi kami yang senantiasa bertasbih, mengujamu tapi Allah mengatakan, "Ini a'lam malah tak ta'lam. Saya lebih paham ciptaan saya daripada kalian wahai para malaikat." Kenapa malaikat mengatakan bahwa makhluk ini belum lagi diciptakan, roh, Belum lagi diciptakan, dan malaikat sudah mengatakan seperti itu. seolah malaikat tahu akan akan menumpahkan darah dan musak bumi karena malaikat melihat kondisi jin yang sebelumnya sudah menempati bumi yang mereka suka merusak. Seolah-olah malaikat mengatakan, "Apakah kau akan menciptakan Adam sama dengan jin yang suka merusak?" Dari sini menunjukkan bahwa bumi sebelum Adam sudah ada Cid. ya hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan wallahu aalam. khairan ustaz penjelasannya dan pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz Waalaikumsalam bertanya apakah penduduk surga nanti akan ingat perjalanan hidup yang pernah mereka alami di dunia Ustaz dan apakah itu dituliskan dalam Al-Qur'an mohon penjelasannya Ustaz Ya, Alhamdulillah. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallam menjelaskan tentang sukul jannah, jadi di, 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 sorga itu ada pasar. Jadi setiap Jumat kalau di dunia, kalau di akhirat namanya Yaumul Mazid. Yaumul Mazid itu hari tambahan nikmat. Kalau di dunia disebut Yaumul Jum'ah. Sekarang hari Jumat ini. Jadi mereka keluar yang laki-laki ke pasar yang perempuan tetap di rumah. Kemudian yang laki-laki, penduduk sorga itu mereka akan saling berjumpa di pasar. Walaupun mereka berbeda tingkatan, tapi mereka bisa diperjumpakan oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala di sorga, di sukul jannah, di pasar sorga. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang kondisi mereka ketika di dunia. Ya, mereka berbincang-bincang, mereka ingat apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Mungkin di antara kita yang jika di sorga, memikirkan kita pernah mengaji bersama, tadarus bersama, sholat tarawih bersama, kemudian melakukan kebaikan bersama, akan ingat itu. Sampai akhirnya mereka teringat dengan kawannya yang di dunia itu sangat erat, akrab gitu kan? Tahu-tahu tidak berjumpa di pasar sorga, maka mereka bertanya kepada malaikat, "Di mana?" saudaraku ini? Kenapa dia tidak hadir di sini berbincang dengan kami? Sebagaimana kami dulu berbincang di dunia? Maka Allah menghabarkan bahwa saudaramu ada di neraka. Dia tidak bergabung di sini di sorga. Maka penuh sorga mengatakan, Ya Rabb, La taktamilu ladzati hatta minan nar. Wahai Jangan kau sempurnakan nikmatku. Nikmat kami semua. Sampai kau keluarkan teman kami neraka itu. Artinya bahwa orang yang teman yang baik itu akan manfaat sampai ke surga. Makanya Hasan Al Basri mengatakan istakthiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yawmal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang baik. Karena itu akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Teman-teman yang baik itu akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana kisah ini. Ya. Tapi teman-teman yang jahat sebaliknya akan menyeret kita ke neraka naudzubillah. Makanya Rasul mengatakan almaru ala dini khalili. Agama seseorang itu digantungkan kepada kawannya. Kalau kawannya baik, insya Allah kita akan terseret baik. Tapi kalau kawannya jahat, maka kita pun sedikit demi sedikit akan terseret kepada kejahatan. Wallahu Ustaz. Dan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, dalam Al-Quran ada surah tentang keluarga Imran. Mohon jelaskan siapakah keluarga Imran itu Ustaz Apakah juga dari keturunan Nabi Syukuran Ustaz Ya sudah Alhamdulillah Keluarga Imran disebutkan dalam Al-Quran Al-Imran Al itu artinya keluarga Imran itu Imran Keluarga Imran ada keluarga yang sangat disegani dan dihormati di Betul Maqdis kala itu Keluarga Imran ini keluarga yang luar biasa Bahkan termasuk pembesarnya dari orang-orang soleh yang memakmurkan Baitul Maqdis dan sezaman dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Makanya ketiga keluarga Imran ini, karena memang tidak punya keturunan kala itu, maka bernadarlah istri Imran ini ketika melihat ada burung yang sedang memberi makan anak-anaknya maka dia pun bernadar kepada Allah Azza wa Jalla kalau seandainya dia hamil kemudian punya anak laki-laki maka ia akan serahkan anak laki-laki itu untuk memakmurkan Baitul Maqdis betul-betul dikhidmatkan anaknya supaya memakmurkan Baitul Maqdis tapi Allah takdirkan keinginan Imran dan keluarganya tidak sebagaimana keinginan Allah rupanya Allah berikan keturunan tapi bukan laki-laki rupanya pula perempuan akhirnya kemudian setelah lahir, Allah sendiri yang beri nama anak itu dengan sebutan Maryam. Maryam bintu Imron Karena memang sudah ada keinginan untuk mengkhidmatkan putranya atau keturunannya, maka akhirnya Maryam pun diserahkan ke Baitul Maqdis untuk dirawat oleh para rahib yang ada di Baitul Maqdis. Ketika itu karena tahu ini anaknya Imron semua rahib-rahib, semua orang-orang soleh ingin mengambil anak keluarga Imron itu termasuk Zakaria alaihi salatu wassalam yang merupakan pamannya. Maka terjadilah undian. Undiannya melempar pena. Jadi ada sungai yang mengalir. Kemudian pena itu dilempar-lempar ke sungai itu. Jadi kalau seandainya pena itu hanyut, berarti dia tidak berhak mengambil anak daripada keluarga Imran Maryam itu. Tapi kalau pena itu melawan arus, ya melawan arus, maka dia berhak mengambil Maryam. Dan itu mukjizatnya Nabi Zakaria. Jadi pena harusnya dilempar ke sungai kan hanyut ini enggak. Malah dia melawan arus. Maka Zakaria lah yang kemudian berhak untuk mengambil Maryam dan dijadikan anak angkatnya. Maka Maryam diasuh oleh Nabiullah Zakaria sampai kemudian Maryam pun dewasa. Akhirnya kemudian Allah takdirkan dia memiliki putra namanya Isa Ibnu Maryam yang merupakan kuasa Allah tanpa menikah, tanpa ada ayah. Ya, dan itu kuasa Allah sama dengan Adam. Makanya Allah mengatakan inna masalah Isa karena Adam. kau Semuanya permisalan Isa sama dengan Adam. Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ibu Hawa. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa bapak, Isa alaihi salatu wassalam dan Allah sanggup menciptakan ada ibu ada bapak kita semuanya dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala wallahu <silence>